Sumatera Utara, negeri kepingan surga yang dianugerahkan Tuhan untuk kita. Kaya akan adat budaya dan ragam bahasa. Saling menjaga harmoni meski berbeda. Keindahan cakrawala di sepanjang pantainya, panorama bukit berbaris di atasnya, menjadikannya terlihat sempurna. Negeriku ini subur tanahnya, kaya alamnya, ramai rempahnya, dan melimpah hasil buminya. Sumut bermartabat, karena dihuni masyarakat beradab dan menjunjung adat istiadat. Dari tanah ini lahir para tokoh hebat, menggema senusantara dalam sejarah yang tercatat. Tahun demi tahun, generasi penerus pun mewarisi kehebatan para pengawal Sumatera Utara terdahulu. Kini, 74 tahun sudah usia Sumatera Utara. Beragam pengalaman pun mengiringinya. Dinamis, harmonis, toleransi, dan saling menjaga adalah modal utama kita untuk mengawali pembangunan. Berbagai tantangan, krisis hingga bencana pun telah kita lewati bersama. Bertahan dari gempuran luar, bukti bahwa Sumatera Utara masih mewarisi semangat pelopornya. Dirgahayu Provinsiku, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Binjai. Pelaksana tugas bertirangkat. Bupati Serdang Bedagai. Bupati Batubara. Bupati Asahan. Saya Bupati Labuan Batu. Bupati Labuan Batu Utara. Bupati Labuan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tapanuli Selatan. Wali Kota Sibolga. Wali Kota Padang Sidimpuan. Bupati Mandailing Natal. Wakil Bupati Mandailing Natal. Salam sejahtera bagi kita semua. Yaum. Bupati Nias. Bupati Nias Utara. Bupati Nias Barat. Bupati Nias Selatan. Horas. Maju-maju. PLT Wali Kota Pematang Siantar. Bupati Simalungun. Bupati Dairi. Bupati Karo. Bupati Samosir. Bupati Toba. Wakil Bupati Toba. Bupati Tapanuli Utara. Bupati Papak Barat. Mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sumatera Utara yang ke-74. Selamat hari jadi ke-74 Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Semoga Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi sarana kebersamaan, kekompakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menuju Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Saya Pak Kualam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan Dirgahayu yang ke-74 untuk Provinsi Sumatera Utara. Seiring tekad semangat menuju Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Atas nama pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Provinsi Sumatera Utara. Menuju Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Mari kita jadikan peringatan hari jadi Sumatera Utara sebagai momentum untuk pulih bersama, bangkit perkasa. Sumatera Utara bermartabat.